Di tantangan kelompok, para anggota tim harus mengambil petunjuk roti yang harus dimasak dalam keranjang yang misterius. Setiap tim harus memasak 4 jenis roti India dalam waktu 60 menit. Persaingan membuat beternaan dimenangkan oleh Morenti. Sementara Laca Paranta milik Satria yang mendapat poin dari Chef Juna. Saat Garlic Naan Atris yang mendapat poin, kedudukan 2-1 untuk tim merah. Capati adalah penilaian terakhir. Mampukah Capati Michael mengimbangi ketertinggalan 1 poin dari tim merah? Saya yakin saya bisa menang. Dua-duanya bagus, mateng. Cuman kalau dari tampak luar, lebih terawat. Tim merah, poin. Ternyata yang menang dua gitu. Mungkin terlalu banyak ben-bennya. Ya sudah gitu, saya kalah gitu. Ya Andrew kali ini menang. Oke. Guys, seperti biasanya, tim challenge ada konsekuensi dan ada keuntungan. So, tim merah memenangkan tim challenge kali ini. Kalian silahkan kembali ke dorm, beristirahat sebelum kita mulai SOD. Terima kasih, Chef Juna. Kita boleh beristirahat di dorm. Capek loh, lumayan. Tim biru, konsekuensinya kalian akan belajar menari ular dengan penari ular yang tadi. Asik. Gue nari aja. Tapi nggak pakai ular. Ya kasihan banget sih Ben, lo kan sama kayak gue, takut banget sama ular. Rasain tuh harus joget-joget sama ular. Ben. It's okay, kita kalah tim challenge, tapi satu, harga mati SOD, pasti kita menang. Sebagai hukuman atas kekalahan di tantangan kelompok, anggota tim biru harus ikut menari sekaligus menggendong ular. Udah gue joget dah. Metiri kusimanis. Kayak bangga ya, Pak. Menogeni kusimanis. Gue berharap gue gak mau pegang tuh ular, please. Gue gak bisa paksa diri gue untuk berani pegang ular. Gak apa-apa. Merem, Ben. Jangan lihat. Kok gue diperolotin? Special of the day. Oke guys, gimana tadi nari-nari? Hah? Lumayan refreshing ya? Kenapa Iben? Sayang saya tidak lihat tadi ya. Oke, untuk SOD challenge kali ini, kalian akan dituntut untuk bekerja dengan cepat dan kerjasama yang prima. Masing-masing tim akan saya bagikan buku yang berisi 6 jenis resepi hidangan khas India, yaitu dal. Ada yang tahu dal itu apa? Ada 6 jenis variasi resepi dal. Oke, jadi it's a vegetarian dish yang biasa dibuat dari berapa macam legum atau kacang-kacangan ya, seperti lentil, peas. Oke. Nah, karena tim merah memenangkan tim challenge, keuntungannya adalah kalian akan saya berikan buku ini dalam 10 menit. Kalian silahkan pilih 4 resepi dari 6. Masing-masing anggota 1 resepi. Tim biru, kalian hanya mempunyai 5 menit. So, tim merah ready? Ready, Chef. 10 menit. Setiap tim harus memilih 4 dari 6 resep masakan India yang diberikan. Kalau saya, ingredientnya aja yang saya catat, karena itu nggak boleh miss. Untuk metodenya, saya cuma membacanya saja, langkah-langkahnya bagaimana. Ya, kalau bahan mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, tapi kalau metodenya mungkin adalah yang kurang begitu jelas. Gue tuh bener-bener nggak familiar banget sama yang namanya apa itu, lentis. Aduh,
Bener-bener gue kagak ngerti. Berdasarkan nama dan pendeknya ingredient yang gue pilih. Ingat ya, masing-masing memilih beda resepi ya. Satu orang satu. Dua, satu, go! Jadi kita berusaha memaksimalkan 5 menit ini. Yang bisa ditulis itu cuman ingredientnya aja. Kalau buat gue udah tahu cara bikinnya gimana, metode cookingnya gampang. Buka bukunya dan gue lihat ada beberapa yang belum pernah gue dengar. Gue review semuanya yang depan yang paling pendek, ya udahlah gue catat yang depan aja, yang gampang gue dengar langsung gue catat. Tim Merah mendapatkan 5 menit waktu tambahan karena memenangkan tantangan kelompok. Dan satu anggota tim harus mencatat satu resep. Come on, both team, gunakan sebaik mungkin, tinggal 2 menit ya. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Balikin bukunya. Please, come on. Blue team. Kalian merah komplit. Good job. Biru, well, semoga kalian bisa menebus kekurangannya. Guys, 45 menit. Go. Waktu dimulai dan gue langsung lari ke pantry, gue cari semua bahan-bahan. Ya di situ langkah-langkahnya step by step semuanya gue ikutin. Untuk bahan-bahannya, begitu kita lihat ke back kitchen, sedikit kesulitan karena harus memilih-milih karena tidak terlalu familiar dengan bumbu-bumbunya. Cumin seed, udah. Cumin udah. Red dry chili. Ya udah, Nino, chop aja kali, chop. Resep dal ini cukup mudah ya. In step by stepnya saya yakin saya bisa selesai. Masak di pot aja. Tantangan kali ini menitik beratkan pada kemampuan setiap anggota mengolah masakan India sesuai dengan cita rasa yang otentik. Karena di resepi itu tidak ada kadar air yang harus digunakan itu berapa banyak, gue nggak tahu, gue pakai gramasi kira-kira gue aja standar airnya. Nggak semua orang familiar dengan Indian food, apalagi memasakan. Ya kebetulan saya beruntung sudah pernah memasak dan menjalani profesi di spesialis Asian food, termasuk Indian. Nah yang lainnya masih belum paham, jadi kurang lebihnya kalau ada yang bertanya, saya juga kasih tahu gitu. Satria, masak. Black masak sih sama masak kan beda? Beda. Ada bumbu yang baru pertama kali gue temuin, jadi method untuk masaknya juga gue kurang gitu paham kan, jadi ya udah gue asal masukin aja, yang penting jadi itu makanan. Bahan yang gue dapat di pantry lumayan komplit, terkecuali untuk beberapa, ya ada 2 atau 3 item lah. Sisanya sih komplit, jadi akhirnya rasanya juga gak terlalu jauh lah dari aslinya. Dan aku dapetin masakan namanya masoor dal. Jadi masoor dal tuh begini tuh bentuknya, kayak bubur gitu ya. Guys, udah 30 menit ya. Mendapatkan resep membuat setiap anggota harus memperhatikan setiap detailnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ada yang jadi? Ada, sebentar lagi, Sep. Apa? Sebentar lagi. Gak mungkin jadi. Kamu apa? Masoor, Sep. Masoor? Yes. Belum, Sep. Iya, tapi makanya... Iya. Mau sama datang. Belum, garam sama sekali. Wah! Gak ada rasanya. Ya, memang belum. Gue sih tetap optimis bakalan jadi karena gue yakin dengan masakan gue tahu tekniknya gimana supaya cepat matang. Udah gue masak semua, gue masukin semua bahan-bahannya gitu, pas udah jadi pas gue tes
gila. Ini yang makanan paling enak gitu, makanya pasti Chef Juna suka gitu. Ini om, ini saya. Ternyata dia benar-benar suka sampai-sampai dilepehin gitu. Dulu ini punya lu. Kesulitan proses memasak adalah bagaimana membuat si mungdal ini atau kacang hijau ini dari yang benar-benar mentah menjadi soft atau lembek. Kacang hijau lah, Mas. Oi. Jadinya kayak bubur. Kalau dipegang nih black chickpea-nya itu kayak kerikil di akuarium ikan. Jadi lu bayang dong, kerikil direbus sampai empuk itu harus habis berapa waktu? Oke lah, buat aja. Yang penting jadi. Jangan ke situ, ke sini. Yang terpenting tetap untuk semua masakan adalah konsistensi dan balance. Artinya keseimbangan lah antara manis, asam, asin, gurih, semua jadi kesatuan. Sementara mungdal saya ini sedikit sekali yang pecah. Jadi dari segi kuahnya aja konsistensinya, kekentalannya kurang. Jadi di atas pan itu gue tutupin pan lagi, jadi sirkulasi udara panasnya tetap di sana dan itu bikin double, itu yang bikin cepat matang. Tapi mungkin emang dengan waktu 45 menit agak keteteran juga masak lentilnya. Masakan India itu sangat penting dalam spicesnya, karena spicesnya itu adalah identik dengan India tersebut ya. Setelah saya masak, saya cicipin, spicesnya udah cocokin, aromanya udah dapet nih. Guys, tinggal 1 menit terakhir. Liz, ayo 1 menit terakhir. Masakan gue udah good, sesuai resep itu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good, good job, good job. Good job, beres semua. Sekarang, I don't know kalau ini adalah sebuah twist atau justru malah menguntungkan kalian. Saya beri waktu kalian sejenak untuk berunding hidangan siapakah yang tidak akan diikutsertakan. Silahkan berunding. Dari 4 masakan, Chef Juna hanya akan mencicipi 3 hidangan terbaik setiap tim sebagai penilaian. Gue gak mau makanan gue di take out. Untuk kepentingan tim, akhirnya saya tidak mengikutsertakan di saya. Sudah. Oke, okay, good. Red team, hidangan siapa yang tidak ikut? Tolong ditaruh ke bawah. Blue team. Ayo, chef. Oke. Okay. Andrew, alasannya? Punya teman-teman saya yang lain lebih bagus dari segi plating dan rasanya lumayan lebih. Oke, okay. Fair enough. Jujur. Michael? Kita sudah discuss dan kita sudah tes masing-masing dan event punya. Dan Rio Satria kelihatannya lebih bagus marination-nya saya. Biar bisa head-to-head diri. Yakin menang gitu? Yes, Chef. Oke. Okay. Karena tadi roti, mungkin Mamau dengan dish-nya event. Dari look-nya, platingannya, garnish-nya gue kalah. Tapi siapa yang tahu? Chef Juna belum coba. Oke. Okay. Mau kamu dapat apa tadi? Kala chana dal namanya. Oke. Okay. Iben? Sama chef, kala chana ya? Dal. Kalau dari tekstur sama looks, Iben lebih mirip yang apa yang seharusnya, cuman kita taste. Gua yang tadinya pede gitu dengan makanan gua, ada rasa nggak percaya juga, tapi ya sudahlah. Ben, ya chef. Dari segi tekstur sama hasil akhir, harus dilihat tuh lebih mirip ya. Mungkin sedikit terlalu halus, cuman rasanya sedikit terlalu asin. So, poin pertama. Tim biru. Thank you chef. Point goes to blue team. 2 kali gue kalahin Moren. Oke, okay, untuk yang kedua, Atris dengan Rio.
Kamu sempat menyalin resepi dengan lengkap? Iya, Chef. Tidak ada yang kurang? Tidak ada yang kurang. Berarti ini benar ya hasilnya harusnya ya? Harusnya. Rasanya juga harusnya sesuai? Iya, sesuai. Halo, Atris. Mas Surdan. Dari segi komposisi mungkin Rio lebih baik ya, karena memang liquidy, lebih liquidy. Tapi dari rasa, I'm sorry, ini lebih mendekati yang sebenarnya. So, this is a tough one. Poin kedua. Red team. Menang lagi 2 poin lah. Iya lo, kita menurut Chef Juna punya Tris yang lebih baik. Ya udah, nggak ada masalah juga sih. Oke, yang terakhir looking good. Dani, kamu kebagian apa? Cepung udah 45 menit matang kacangnya. Matang, Chef. Matang ya. Kamu tekniknya gimana? Saya tutup dengan pot yang sama, Chef. Terus jadi saya tekan, jadi cuma double keluar. Power ya? Yes. Good. Mas Urdal, Chef. Kalau dari presentation, jelas-jelas Mungdal lebih bagus. Tapi sayang, kurang seasoning. Ya. Dan Satria, seharusnya bisa lebih bagus lagi dari segi presentation. Yes. Karena rasanya sudah pas sekali. So, last point.